seperti biasa, ini sirip terbalik. Dua belas piece ya. Kanan ini 12, ini 12 ya. Kita bikin keranjang modelnya aja yang beda, model atasnya aja ya. 6 6. 6 kanan, 6 kiri. Di wave seperti ini ya, sama persis. Ini hanya bikin keranjang biasa. Seperti biasa. Nah ya, seperti ini ya. 6 kanan, 6 kiri. Sini, di sini juga semuanya keseluruhan ya. Dibuat 6 kanan, 6 kiri keseluruhannya. Di sini juga 6 kanan, 6 kiri. Ya, seperti ini ya. Jadi keempat sisinya di 6 kanan 6 kiri ini semua ya. 4 sini sudah ya, 4 4 4 ini sudutnya. Tadi 6 6. Jadi membentuk segi empat seperti ini ya. Untuk dasarnya ya. Jadi dia seperti ini. Ini saya nggak mau tinggi-tinggi ya. Saya mau pendek aja. Hanya setinggi ini aja ya. Di sini. Jadi kita wave sininya. Ini ya di wave semua. Sini ya, saya nggak mau tinggi-tinggi. Jadi saya ambil segini aja tingginya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini sekeliling.
ya, sekeliling di seperti ini ya. Ini sudah keliling begini ya, kita tarik-tarik ya supaya rapat, jadi seperti ini ya. Kita tarik-tarik lagi. Kita tarik seperti ini. Nah, jadi lebih kecil ya. Ini ya. Karena kita mau buat beda ininya. Seperti ini. Jadi modelnya ya. Sekarang kita ambil satu meteran ya. Kita tekuk-tekuk seperti ini. Kurang lebih 1 cm ya. Tekuk seperti ini ya, sampai panjang ya. Yang spesial dari basket ini yang atasnya ya. Jadi kita seperti ini sudah ya. Di sini kita buka ya. Ini perhatikan ya. Ini kita masuk seperti ini. Ya. Ini kita seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita masuk di sini. Nah, seperti ini. Yang untuk yang kedua ya. Kita ke ini yang ini. Kita seperti ini ya. Taruh di luar, di luar sini. Seperti ini. Nah, kita seperti ini. Masuk. Masukin lagi seperti ini. Ini ya. Berikutnya juga sama. Kita buka ya. Ini taruh di atas seperti ini. Ya. Ini begini. Ya. Ini seperti ini. Ini hasilnya seperti ini ya. Dilanjutkan sampai selesai semua. Di sini terakhir kita gunting aja ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita kentengin. Diselipin, selap-selip. Ya, ini sini. Ini ya, kita agak tarik sedikit, jadi dia membentuk kotak ya. Kita selap-selip dan kita gunting ya. Nah, kita gunting ininya, jadi semuanya kita tarik ya, kita tarik sedikit ya, jadi bagus. Kita tarik sedikit jadi bagus. Kita selap-selip. Dan kita gunting ya. Salah ini tadi, guntingnya salah.
Jadi kita kasih segitiga sini. Kita tarik tadi sedikit ya. Kita tarik sedikit, kita selip-selip ya. Jadi seperti ini. Kita tarik sedikit. Terus kita selap-selip. Semuanya begitu ya. Agak ditarik sedikit. Kita tarik sedikit ya. Jadi membentuk segi empat ya. Kotak seperti ini. Sebelah sini sudah. Sekarang sebelah sini juga sama. Ya, ditarik. Diselip-selipkan. Ditarik, diselip ya. Seperti ini. Agak ditarik ya. Ditarik sedikit ya. Diselipkan. Jadi kedua sisinya semua begitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Sesudah kita rapikan. Jadi ininya bentuknya ada segi empat begitu ya. Selesai sudah basketnya. Selamat mencoba.